Tunggu. Setnya tolong. Yeah. Woi, woi, apa-apaan nih? Apa lo? Ini drum dimainin lagi apa-apaan nih? Ya, bukan main musik. Jangan tanpa. Eh, bentar. Tangan lo gede banget sih. Aku cuma mau main musik. Drum gua diupilin. Jangan. Jangan gitu dong. Mulai deh. Oke, kalau begitu selamat datang di sebuah acara yang gak ada juntrungannya. Gak bisa bikin pintar. Gak ada lucu-lucunya. Gak bisa bikin kaya. Dan gak jelas. Gak bisa bikin cakep juga. Kita cuma bisa komentar. Karena ini adalah The Comment. Kita berjumpa lagi di The Comment. Yo, Comment di studio kalau nggak sanggup. Mantap. Kurang kencang kalau nggak sanggup. Sanggup. Tepuk tangan. Mari kita membahas tentang musik. Yeah. Musik. Kalau dibahas tidak akan ada habisnya. Betul. Iya enggak? Dan bro, aduh biung baru mulai. Musik. Hah? Kumis. Iya. Yeah. Bisa sih. Musik kumis. Aku boleh lanjutkan? Oh ya maaf Mas Dato. Musik itu bisa dibuat dari apa saja. Apapun. Termasuk juga dari alat-alat rumah tangga. Rumah tangga. Mau lihat? Mau. Mari kita lihat. Wih, dari ember itu ya? Kokil. Oh ini seperti macam-macam perkusi ya? Iya perkusi. Kok berasap ini? Jangan-jangan pas dibuka isinya menyan ini bro? Wih, kasian ya kayaknya nggak ada yang nonton deh. Luar biasa. Musik itu bro? Iya bro. Lo dikasih tahu sama temen lo? Iya. Eh ini begini. Oh musik? Masa sih? Iya. Aku kok ngerti ya? Ya kan, kita sama-sama gila. Bro. Musik itu bro, yeah, adalah orang yang gampang ke-distract karena musik itu mudah diusik. Iya. Yeah. Gimana? Sebentar, aku tidak mendengar yang tertawa. Aku dengar banyak tuh. Gitu. Mas Danan! Kita lanjutin aja. Iya. Okay. Ember ternyata juga bisa dijadiin untuk ngedance, man. Ember. Ngedance. Mau lo mau ngedance sama ember, pakai ember lo mau? Mau, bro. You wanna see it, man. I wanna see it. Let's see it, man. Oh. Wah, goyang semua ya. Apanya? Tangannya tadi. Oh iya, benar. Ed. Wait. Nunduk nih. Mau dong ditepok sama yang cowok depan tuh. Untung bule. Kalau Indonesia begini ribet disuruh ngambil air lama banget, bro. Ngedance dulu, gitu gimana? Gak lucu juga ya? Maaf komentar aku gak lucu gitu. Ah maaf ini. Komentar aku gak lucu gitu. Oke, kita ada juga peralatan lain yang bisa dijadikan musik bro. Chopstick, you know chopstick sumpit. Sumpit. Ya? Sumpit. Iya. Sumpit deh. Sumprit deh. Sumpit. Mari kita lihat. Bagus itu kreativitasnya, bagus itu. Di mana, di acara mana lagi ya, orang mukulin mangkok pakai sumpit. Masuk di TV. Benar. Ya, cuma hanya di The Comment. Tepuk tangan buat The Comment. Luar biasa, kan?
Tetapi lo harus ngaku dong, pasti lo kalau makan di restoran Jepang pasti megang sumpit begitu. Iya sih, terlihat. Iya sih, iya. Semua orang pasti pernah melakukan. Semuanya megang sumpit pasti tengen-tengen. Sama juga sendok. Oh iya, benar. Mainan sendok. Benar. Ya kan? Kecuali Deddy Corbuzier. Oh, Deddy pasti terus bengkok gitu kan. Coba kita lihat peralatan rumah tangga apakah yang lain yang dijadikan musik. Keren. I like it, man. I like it. Gak tau itu gua alatnya apa ya, tapi itu ya. Itu baru berkualitas. Ya, ada lah itu pokoknya. Oke, okay, keren itu. I like wonderful. It. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Oh, God. That's amazing. That's amazing. Ada peralatan lainnya gak, Mas Danang? Kalau yang ini adalah sebuah alat masak yang dijadikan inspirasi lagu Naif. Lagunya gini, aku tak tahu apa yang terjadi, panci untuk mencinta. Gimana? Itu lucu gak percobaan aku yang ketiga? Wah, kamu berarti hat-trick tidak lucu. Yeay, hat-trick gak lucu. Ini dia, panci. Panci. Audio visual ini baru nih, top notch quality, man. Jauh lebih bermutu dibandingkan tadi si chopstick itu ya. Iya. Ada yang lebih keren lagi nggak, bro? Ada. Kalau selanjutnya ini berhubungan dengan gelas kaca. Iya, kita lihat tuh. Referensi lagu lo, oskul banget. Ini mirip ya waktu itu kita undang kemari yang pindahin gelas banyak gitu ya. Cup music ya. Cup music. Iya. Ini gimana ngajakin teman-teman ya? Main musik yuk pakai gelas gitu apa gimana ya? Agak susah kayak ngajakin orang buat main-main ini ya. Ya itu pengamatan saya ya. Gimana? Ya oke lah. Loh, oh iya. Aku tuh cuma mengamati loh. Oh, kira-kira berusaha untuk melucu. Saya lagi melihat di mana lucunya ini. Emang kagak ngelucu, Mas. Oh, okay. Masa aku berusaha terus? Aku tuh orangnya serius. Oke. Iya. Kalau begitu, bagaimana kalau yang berikutnya ini, bro? Alat-alat dapur itu dijadikan musik. Bro. Semua alat-alat dapur. Oh. It's called kitchen music. Kitchen music. Kitchen tuh yang dibuat. Kitchen. Chicken. Mari kita lihat. Yang begituan aja pada gembira, bro. Di sini barong saya aja kayak gitu musiknya, bro. Ada lagi. Kalau ini lebih mantap. Another kitchen music. Kitchen. Iya. Ini deh.
Ini lebih niat dibandingkan yang sebelumnya karena ada nada-nadanya gitu tadi. Bagus sih. Enggak ngerti lu ya? Enggak ngerti. Enggak cukup gua takir dari situ, Pak. Ya udah. Nah, hati-hati termeleleh ya. Iya, Pak. Jangan ya. Oke. Okay. Ada lagi another kitchen music, ini dibuat dari peralatan-peralatan dapur juga. Oke. Okay. Mari kita lihat. Banyak ya ternyata ya? Iya banyak ya. Itu orang-orang bule pada gak punya kerjaan atau gimana sih? Ternyata bro, gue mimisan bro. Gue gak ngerti bro musik bro. Kicem musik. Itu belum seberapa. Iya. Yang berikutnya lebih gokil lagi man. Iya iya. Mau lihat? Mau. Mari kita. This is Stomp Kitchen. Stomp Kitchen. Rock. Sungguh mahakarya masterpiece yang luar biasa ya. Itu dia tadi, musik yang dibuat dari alat-alat rumah tangga. Kitchen music. Kitchen music itu bro, adalah ketika lo dilayakin sama temen lo. Ah kan, gebetan lo kan gak muncul kan. Gak muncul, ih kitchen music. Hah? Ketemu sih. Buset, jauhnya. Kitchen music gitu. Dari sini ke Cisarua jalan kaki, jauh banget. Bro. Oh, tapi kalau dilihat ini adalah ada cup, ada piring, melamin ya, ada sendok. Ini kalo, ini Anda akan membuat apa ini? Musik apa ini? Kalau tadi kan semuanya kan duk tek tutut piu piu gitu kan. Gua akan membuat lagu metal. Lagu metal. Iya. Yeah. Gimana bisa metal itu kan penuh distorsi. Judulnya Sorrow of Destruction. Apa? Gua biar serem aja Pak, gua enggak tahu artinya tapi. Sorrow of destruction. Berarti kehancuran. Kehancuran yang menyedihkan. Oke. Kita lihat ya, ini dia musiknya. Yeah. Hancur semua. Acara macam apa ini? Sorrow of destruction, father. Ya, baiklah kalau begitu komentar ya. Lihat kan betapa berkualitasnya acara ini dan level kualitas itu akan kita sajikan di segmen-segmen selanjutnya. Jadi pastikan matikan televisi Anda, jangan tonton acara ini yang kita beri nama The Comment.